teman-teman, hari ini Bang Lubis setelah sholat asar mau hunting lagi ya, nanti bus ALS. Oke teman-teman, nanti di sini yang mau sholat asar bisa sholat asar. Nanti ada toiletnya, mandi yang baru sampai. Nah, tak kalah pentingnya nanti yang mau makan bisa om isi om. Nah itu deh kan, mampir di RM Kolbus Mandeleng. Oke teman-teman ya, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Teman ya, nah teman, jadi ya 221. Nah, ALS 221 segera diberangkatkan menuju Kota Medan via Toba. Nah, nanti teman-teman sekali lagi tak bosan-bosannya. Nah, nanti teman-teman, sahabat ALS Indonesia, apabila ingin membeli tiket ALS, datang aja kemari, teman-teman. Nah, nanti bagian informasi ada posko di sini. Masuk ke dalam. Assalamualaikum. Nah, teman-teman sekali lagi tak bosan-bosannya. Konter pembelian tiket ALS. Nah, untuk tiket ALS bisa didapat melalui tiga aplikasi Redbus Tiketax Tangerang Tiket. Setelah membeli tiket, nanti kita bisa menunggu di ruangan ini. AC sangat dingin dan bisa sambil menonton TV teman-teman ya. Oke, itu teman-teman ya. Proses loading bagasi dan kargo teman-teman. Bagasi sebelah kanan untuk bagasi rute-rute panjang, dan nanti yang sebelah kiri bagasi rute-rute pendek. Sama-sama sampai di Kota Medan, banyak penumpangnya, banyak paketnya, dan kita tak lupa berdoa kepada teman kita yang sedang sakit agar diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, ya kita terus keseruannya, let's get lost, berangkat Pak, mantap.
Kita abu. Mari. Kita abu. Jadi gambar masih bisa bagus, ya kan? Ayo bang. Bang Majigit, semoga selamat sampai di Kota Medan. Pak Samsul, assalamualaikum. Ya, Pak Samsul. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Doakan ya, selamat sampai di Kota Medan ya.